السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, kepada seluruh para ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, serta ulama zaman yang masih Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada bersama mereka dan menimba ilmu dari mereka pada saat-saat di mana dunia dipenuhi dengan fitnah dan berbagai cobaan. Sidang jemaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salam dengan para malaikat, di mana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Adam. Tunduk dalam artian penghormatan, bukan sujud dalam wujud ibadah. Hal ini dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Sayyidina Adam alaihi salam dengan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat, sekaligus dilatar belakangi dengan instruksi yang disampaikan oleh para malaikat kepada Allah tentang ketidaksetujuan atau tentang keraguan ataupun tentang ketidaktahuan mereka sosok yang akan memimpin bumi ini untuk dimakmurkan setelah terjadinya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh makhluk dan bangsa sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Sidang jemaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan menyampaikan tentang malaikat itu sendiri. Bagaimana Al-Quran mempersepsikan tentang malaikat kepada kita semua, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan kepercayaan kepada para malaikat ini dituntut di dalam Islam sebagai bagian dari kepercayaan kepada seluruh butir-butir keimanan di dalam Islam. Sidang jamaah rahimakumullah, malaikat dimintakan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Para ulama mengatakan ini dimaksudkan adalah seluruh para malaikat. Ada sebahagian dari mereka, maksudnya dari para ulama, menyebutkan yang sujud kepada malaikat ini adalah malaikat tertentu yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah skenario yang besar, sehingga ini menjadi sebuah induk cerita dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadi tidak
seluruh malaikat. Meskipun pernyataan yang pertama tadi dari para ulama itu mengambil dari ayat Al-Quran, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah kepada Adam para malaikat itu secara keseluruhan. Jadi kalimat keseluruhan menunjukkan keseluruhan malaikat menurut pendapat yang pertama. Tapi tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua, karena kata keseluruhan ini bagi mereka adalah juga masih bermakna keseluruhan, karena yang diperintahkan adalah para malaikat yang kena perintah itu secara keseluruhan. Sidang jamaah rahimakumullah, malaikat ini itu makna dasarnya adalah ar-risalah dari kata al-alukah. Sehingga para ulama baik Fakhruddin Ar-Razi, Abu Ubaidah, kemudian juga Imam Az-Zamakhsyari dari kelompok orang-orang Mu'tazilah, kemudian juga para ulama-ulama yang lainnya itu menyebutkan tentang asal-muasal pengambilan kata ini. Meskipun mereka berbeda dasar pengambilan secara lafaz atau kata-kata malaikah, baik dari al-alukah atau dari kata mal'aka atau mal'ak atau dari la'aka, namun makna mereka sepakati kembali kepada dua. Yang pertama adalah ar-risalah. Ketika disebutkan al-lakani fulan, maksudnya arsalani fulan, aku diperintahkan oleh fulan, aku diutus oleh fulan maksudnya. Jadi sebagai risalah, sebagai utusan, sebagai surat. Yang kedua maknanya adalah al-quwah. Makna malak itu adalah kekuatan. Dari dua makna ini bisa diambil sebuah kesimpulan secara lafzi, secara lafaz, bahwa kalimat malaikah dia sebagai para utusan Allah sekaligus juga memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan makna malaikat ini secara pendefinisian adalah jismun latifun nuraniyun lahu quwwah muddahsyah yatashakkal bi ashkal mukhtalifah. Dia adalah jisim yang tidak dapat dilihat, halus, halus sekali. Dia nurani, dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sekaligus mereka mampu merubah bentuk dirinya kepada bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti para ulama mengambil suatu kesimpulan bahwa merubah bentuk ke dalam bentuk yang berbeda-beda ini itu adalah bagian dari kemampuan malaikat. Tapi kebiasaannya yang dipilih oleh malaikat adalah bentuk-bentuk yang indah, bentuk-bentuk yang menakjubkan, bentuk-bentuk yang lebih menenteramkan kepada jiwa seseorang atau penglihatan seseorang ketika dia merubah bentuk. Misalnya bentuk yang dirubah dalam bentuk manusia yang tampan, bersahaja dan memiliki karakter, memakai pakaian yang serba putih, ataupun dalam bentuk bentuk yang disenangi oleh sesiapa saja. Untuk orang yang sering kita kenal misalnya,
sehingga tidak merasa terasing orang-orang yang dijumpai oleh para malaikat. Sidang jemaah rahimakumullah, malaikat adalah jismun latif, bentuk raganya itu sangat halus, sehingga ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita untuk menolak apapun yang disampaikan oleh para ahli filsafat di masa-masa yang lampau, di mana mereka melihat bahwa malaikat ini adalah berbentuk sebuah imajinasi pikiran saja. Jadi ada pikiran dari manusia, kebetulan pikiran ini kontak semua ada. Jadi dia tidak ada wujud yang nyata di luar sana. Dia hanya sebuah imajinasi fiktif yang semua manusia memiliki imajinasi fiktif itu sendiri. Sebagaimana syaitan atau jin itu sendiri. Nah, ini pendapat ini akan tertolak dengan sendirinya, karena malaikat ini adalah bentuk yang sangat halus. Nah, mereka mengatakan bahwa imajinasi ini tidak ada dalam fakta kenyataan. Sebenarnya jemaah rahimakumullah, kita bisa menolaknya, yaitu dengan melihat adanya bentuk angin. Angin ini adalah bentuk yang halus, mempunyai jisim, dia punya raganya tersendiri tapi halus, sehingga tidak nampak dilihat, tapi angin mampu dirasakan oleh kita. Nah, begitu pula dengan malaikat. Nah, malaikat ini lebih halus daripada angin. Dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan sebagaimana kita mampu merasakan angin dan hawa itu sendiri. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ada para filosof mengatakan bahwa malaikat itu adalah berbentuk jiwa, jiwa kita sendiri atau akal kita sendiri. Nah, ini juga dapat kita tolak dengan pendapat yang tadi. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa bisa dilihat keberadaan malaikat itu dengan dasar yang telah disampaikan oleh para ahli filosof klasik, seperti misalnya Socrates, Aristoteles dan Plato sebelumnya. Ini melihat bahwa akal manusia dengan analogi tamtsil ini bisa menyatakan adanya malaikat. Karena antara Allah dengan manusia ini tingkatannya begitu tinggi. Sementara antara manusia dengan makhluk yang paling rendah sampai ke serangga yang terkecil juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Kalau ini bisa diketahui ada dan terbatas, sementara di atas manusia itu dilihat alam semesta ini yang tidak terbatas, dilihat keluar sana ke langit, maka tidak berbatas. Namun ada tingkatan-tingkatan yang tingkatan itu sama sebagaimana tingkatan sebelumnya, tingkatan sebelum manusia sampai kepada yang paling rendah. Karenanya jemaah rahimakumullah, tidaklah mungkin sama sekali dan mustahil ada kekosongan antara manusia dengan Allah, kekosongan tingkatan-tingkatan penciptaan. Nah, ini yang diambil kesimpulan oleh para filosof klasik. Ah, sehingga yang demikian itu bisa memberikan sebuah gambaran
bahwa mereka juga beriman kepada para malaikat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam perjalanan umat-umat terdahulu, rata-rata mereka ini beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada misalnya umat yang paling klasik, itu mereka menyatakan bahwa ada para malaikat-malaikat yang harus dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Sehingga dengan pernyataan ini mereka tidak mempercayai akan dakwah kenabian apabila tidak diiringi dengan para malaikat. Perhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy menyebutkan, wa qalu laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Jadi orang-orang kafir Quraisy di sini meyakini akan adanya para malaikat. Kenapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, maksudnya kepada Nabi Muhammad, sehingga bersama Nabi Muhammad itu dengan keberadaan malaikat maka dia menjadi pemberi peringatan kepada manusia. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentunya akan dibenarkan oleh malaikat yang mendampingi beliau. Ini di dalam surah Al-Furqan. Kemudian juga di dalam surah Hud misalnya, hampir senada maknanya, فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكُ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ada sebuah perasaan khawatir dari Nabi sehingga Nabi kemungkinan tidak akan menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya karena takut ada ucapan-ucapan dari orang-orang kafir Quraisy. Ucapan itu berupa, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta perbendaharaan kekayaan. Jadi Nabi dituduh orang miskin tidak pantas menjadi Rasul dan Nabi. Maunya orang kaya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Atau diturunkan kepadanya seorang malaikat sebagaimana tadi. Tapi kemudian Allah memberikan dukungan dan motivasinya kepada Nabi, innama anta nadhir. Hanya saja engkau wahai Muhammad sebagai pemberi peringatan dan Allah Maha melindungi akan atas segala sesuatu. Nah, ini Allah sebutkan pernyataan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga ada umat-umat terdahulu, misalnya pada masa Nabiullah Isa alaihi salam, di mana Maryam juga didatangi oleh malaikat Jibril, sehingga Zakaria alaihi salam bertanya kepada
Maryam, dari mana makanan yang didapatkan oleh Maryam. Lalu makanan itu dikatakan dari Allah. Jadi ini bisa saja yang mengantar, Jibril alaihissalam atau seorang malaikat. Atau langsung Al-Quran menyebutkan, fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Zakaria sendiri diseru dan dipanggil oleh malaikat. Jadi kedua anak dan ayah ini didatangi oleh malaikat. Zakaria sebagai ayah angkat bagi Maryam, karena Maryam menjadi yatim piatu ketika masih kanak-kanak. Jemaah rahimakumullah, Maryam bunda daripada Isa al-Masih. Ini ditiupkan ruh oleh malaikat ke dalam rahimnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang datang adalah seorang malaikat, atau Al-Qur'an menyebutnya yaitu Jibril alaihi salam. Jibril pula yang datang kepada Nabi Zakaria. Jadi umat sebelum kita juga meyakini dan mempercayai adanya malaikat. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita lihat lebih jauh bahwa Bani Israel sebelum Nabi Allah Isa putra Maryam, juga mereka meyakini tentang keberadaan malaikat. Pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam, ya, ini juga diyakini ada malaikat. Bani Israel misalnya, ketika mereka meminta kepada Allah untuk menunjukkan siapa kerajaan yang akan memimpin mereka untuk melawan Goliat misalnya. Nah, Nabi mereka mengatakan bahwa yang akan memimpin kalian atau menjadi raja kalian itu adalah Talut. Talut Malika, Raja Talut, untuk melawan Raja Jalut yang diktator. Nah, bagaimana seorang Talut itu bisa menjadi pemimpin sementara dia dari prajurit biasa? Allah menyebutkan wazadahu bassatan fil ilmi wal jism. Diberikan kepada Talut itu kekuatan. Kekuatan dan keilmuan. Jadi dua ini diberikan kepadanya. Intinya Allah sudah memilih dia menjadi seorang raja. Lalu ditanyakan, dari mana kita tahu bahwa dia itu memang pantas menjadi raja? Maka disebutlah, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bahwa tanda di antara Talut itu sebagai raja kalian, bahwa dia memiliki kotak. Kotak ini adalah peninggalan daripada Nabiullah Musa dan Harun serta keluarganya. Dinamakan dengan tabut. Kotaknya orang-orang Bani Israel memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Nah, kotak ini memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan dorongan dan motivasi. Kotak ini dibawa oleh para malaikat, diturunkan dari langit atau diusung oleh malaikat, dan kotak itu diberikan kepada Talut, sehingga ini menjadi bukti bahwa dia adalah seorang raja. Nah, sidang jemaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai akan keberadaan
malaikat itu sendiri. Dulu ada bangsa klasik, bangsa yang cukup jauh, yaitu bangsa Ad dan kaum Tsamud. Ini kedua bangsa ini juga meyakini adanya malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in a'radu faqul anzartukum mithla sa'iqati 'ad wa Tsamud. Kalau mereka berpaling, maka katakan, hai Muhammad, aku memberikan ancaman peringatan kepada kalian sebagaimana ancaman atau peringatan yang diturunkan kepada bangsa Ad dan Tsamud. Nah, jadi mereka dihentak dengan dera dari langit, ya, dengan badai, ya, ditiupkan angin yang panas dan dingin sehingga membuat mereka binasa. Bagaimana kisahnya? Idh ja'athumur rusul mim baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la'anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Ketika para utusan Allah, yang dimaksud adalah para nabi, datang kepada mereka, baik datang dari min baini aydihim min khalfihim, datang pada masa mereka atau masa sebelum mereka, tapi mereka tidak mau beriman kepada para nabi dan utusan Allah. Nah, sehingga mereka mengatakan, "Lau syaa rabbuna la anzala malaikah." Sekiranya Tuhan kami menghendaki, sungguh tidak seperti kalian ini yang dikirim. Yang diutus itu para malaikat. Sementara kalian adalah manusia biasa seperti kami, dan kami tidak mau beriman alias mengingkari kerasulan kalian. Ini bangsa Ad dan bangsa Tsamud. Nah, mereka tidak percaya kepada nabi-nabi dari manusia, tapi mereka meyakini adanya para malaikat. Termasuk orang-orang terdahulu yang mempercayai keberadaan malaikat adalah Fir'aun itu sendiri. Fir'aun meskipun mengaku sebagai Tuhan, Tuhan bagi bangsa Mesir, dia meyakini akan adanya malaikat. Kita bisa melihat Allah berfirman, wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaum alaysa li mulku Misr. Fir'aun menyeru dengan lantang, dia katakan, bukankah aku ini raja daripada Mesir? Dan sungai yang mengalir, wahadil anhar tajri min tahti, ini sungai-sungai mengalir karena kehendak daripada diriku. Maksudnya kalau aku tidak membuat irigasi, tidak mau mengalir. Kalau aku membendung, ya terbendung. Dan ini berkah, siapapun boleh mengambil, mengambil ikannya, mengambil airnya, lalu bercocok tanam dengan, bisa menyirami tanaman dengan air dari sungai Nil itu. Ini kata Fir'aun. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Jadi yang diejek adalah Musa alaihissalam dan Harun. Bahkan wala yakadu yabin, ngomongnya saja Musa tidak jelas. Karena ada cadel bekas terbakar dulu waktu masih balita. Falaula ulqiya alaihi aswiratan min zahabin au jaa ma'ahul malaika muqtarinin.
Kenapa tidak diberikan kepada dia emas dan kekayaan ataupun gelang atau perhiasan-perhiasan, atau datang bersama dengan Musa itu malaikat? Nah, ini di sini Fir'aun meyakini adanya para malaikat. Jadi kisah malaikat itu tidak hanya ada di dalam pemahaman kita hari ini, tapi juga ada pada masa umat-umat terdahulu. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim ada disebutkan beberapa kelompok malaikat. Paling kurang ada 7 kelompok. Pertama adalah malaikat yang mengusung arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan sebelum akhirat, ini ada 4 orang disebutkan di dalam hadis yang hari ini mengusung arasy Allah. Sementara pada hari kiamat nanti ada 8 orang. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Ada 8 yang memikul arasy Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Jadi kelompok pertama yang disebut oleh Al-Qur'an tentang keberadaan malaikat adalah para pemanggul arasy Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang kedua, bukan yang memikul tapi yang mengitari arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada kelompok malaikatnya tersendiri. Jadi mengitari arasy Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal dengan malaikat al-hafuna haulal arsy. Kalau tadi hamalatul arsy. Nah, sekarang al-hafuna haulal arsy. Malaikat atau para malaikat yang mengitari arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat akan nampak dilihat. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kau akan melihat para malaikat yang mengelilingi arsy. Mereka bertasbih. Bertasbih kepada, bertasbih memuji Tuhan mereka. Ya. Ini kerja mereka sambil mengitari arasy terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga jemaah rahimakumullah, ada malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama mereka pun disebut. Ada Jibril atau Jibril, ada juga Mikail. Nah, ini disebutkan oleh Al-Quran. Ada Mikail, ada Jibril. Nanti ada umat yang mengatakan bahwa pemimpin malaikat itu adalah Mikail. Tapi mereka tidak pakai kaf sebagaimana Al-Quran pakai, tapi pakai kha, Mikail. Namun ini tidak disebutkan oleh Al-Quran bahwa pemimpin malaikat adalah Mikail ataupun Jibril. Hanya mereka memiliki kedudukan yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Katakan hai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya. Nah, secara khusus dari seluruh malaikat disebut 2 nama. Wa Jibril wa Mikail. Ada Jibril, ada Mikail.
Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuhi orang-orang kafir atau menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Ini menandakan bahwa beriman kepada Allah menuntut kita untuk beriman kepada adanya para malaikat serta tidak memusuhi mereka. Karena orang Yahudi itu paling benci kepada Jibril. Nanti orang Nasrani paling benci kepada Mikail. Ini beda-beda orang yang dibenci dan beda-beda orang yang membenci. Jamaah rahimakumullah, ini nama disebut khusus menandakan bahwa kedudukan mereka dilebihkan dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah kepada selain malaikat yang ada. Karena disebut di sana ada mankana aduwwan lillah wa malaikatihi. Ada sudah disebut malaikat, tapi dikeluarkan dari kata-kata malaikat secara keseluruhan nama-nama tertentu, yaitu Jibril dan Mikail. Nah, jadi ini adalah kelompok para pembesarnya malaikat-malaikat yang agung. Ini disebut oleh Al-Quran. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, Al-Quran menyebut adanya malaikat surga. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi nanti akan masuk ke dalam surga orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka dan keturunan mereka semua dikumpul di dalam surga. Sementara malaikat hilir mudik masuk dari semua pintu dan menyatakan kepada mereka dengan ucapan-ucapan sejahtera kalian. Salamun alaikum. Sejahtera. Karena kalian sudah bersabar dulu, sekarang dapat bahagian yang sangat luar biasa di dalam surga. Ini malaikat para penghuni surga. Mereka terus berada di dalam surga hilir mudik. Ya, memberikan ketenangan dan ucapan selamat kepada para penduduk surga. Yang kelima, ada malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Allah berfirman, Alaiha tis'ata asyar. Ada 19 penjaga neraka itu. Ya. Kenapa 19? Karena Allah memang menjadikannya 19. Lalu setiap dari satu dari 19 itu memiliki pasukannya tersendiri. Wallahu a'lam bisawab, sebagaimana di dalam hadis. Maka ini adalah para penjaga yang sangat-sangat kasar, penjaga neraka. Suara mereka amat keras. Alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ada rasa kasihan. Perintah Allah suruh azab, maka diazab habis-habisan siapa yang pantas untuk diazab. Kasar, keras. Ini adalah penjaga neraka. Ada 19 yang dikenal dengan Zabaniyah. Ini 19 orang penjaga neraka. Kenapa dijadikan 19? Ini rahasia Allah. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kami tidak jadikan para penjaga dan penunggu neraka itu kecuali dari kelompok malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru, dan seterusnya. Ya. Dan kami tidak menjadikan dari penjaga neraka itu kepada kecuali para malaikat, dan juga tidak kami jadikan angka penjaga itu 19 atau jumlah mereka kecuali menjadi fitnah bagi orang kafir dan seterusnya, menjadi keyakinan bagi orang beriman
dan supaya tidak menjadi keraguan bagi orang-orang yang ahlul kitab dan orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, ada malaikat yang khusus diwakilkan kepada anak Adam. Ya, ini Bani Adam, kita semua ada para malaikat. Ya, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufratun. Ada malaikat yang khusus mengikuti kita ketika sampai masa kita wafat, maka dicabut nyawa kita. Jadi khusus malaikat berada bersama dengan kita. Ada juga malaikat yang disebut oleh Allah, lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini khusus malaikat yang mengikuti kita kemana saja. Nah, jadi mau masuk rumah ikut, keluar rumah ikut, mau ke gunung ikut, ke laut juga ikut. Kapan saja waktunya perintah Allah untuk dicabut, maka kita akan dicabut dan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang sendiri, Allah selalu bersama kita. Ada para malaikatnya yang mengikuti kita. Yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, ada para malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengatur alam semesta. Ini di awal-awal surah-surah yang singkat seperti surah Al-Dhariyat, kemudian surah An-Nazi'at. Ini adalah para malaikat yang mengatur alam semesta dengan perintah Allah. Mereka diciptakan khusus untuk ini. Setelah alam semesta tiada, kemana mereka akan berangkat, bagaimana keadaan mereka, Allah yang mengetahui. Jadi tidak bisa dicari-cari. Wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Ini bentuk untuk para malaikat dengan tugas dan kerja mereka. Ada wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Kalau ini boleh dimasukkan ke dalam kelompok yang ikut manusia tadi untuk mencabut nyawa kita dengan lembut maupun dengan keras bagi orang kafir. Ada kelompok yang mengatur wassabihati sabha fassabiqati sabqa, ujungnya lihat fal mudabbirati amra. Nah, ini yang dimaksud. Kalau yang tadi wassabihati sabha, boleh jadi yang alhafuna haulal arsy, yang mengitari arasy juga yang memuji Allah. Ini wassabihati sabha fassabiqati sabqa, yang turun dari langit berlomba-lomba mereka mengantar amal manusia ini masuk dalam muaqibat. Yang mengikuti termasuk ladaihi raqibun atid. Ah, ini ada yang khusus fal mudabbirati amra, khusus untuk menjaga alam semesta ini. Sidang jamaah rahimakumullah, inilah para malaikat yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim yang kisah mereka ini diabadikan serta kita dituntut untuk beriman kepada mereka dalam rangka iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis banyak kisah-kisah tentang kedatangan para malaikat, bisa dilihat dengan sendirinya sehingga menambah wawasan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pada subuh yang berbahagia ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.